Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya mau nge-share kegiatan saya lagi habis belanja mingguan. Yuk disimak videonya sampai selesai. Nih, saya udah beli tempe. Saya beli terong cuma 2 buah aja, Bunda. Sekali masak. Ini tadi koro saya beli dikasih sama bulenya 5.000, segini banyaknya. Nggak tahu mau dimasak apa ini. Bunda-bunda ada yang tahu nggak dimasak apa ya ini? Kalau saya sih biasanya di sayur asam aja. Selain sayur asam, masak apa ya, Bun? Saya juga ada belanja gambas. Saya beli satu aja. Saya beli pare cuma satu. Ini saya beli bayam satu ikat aja ya, Bunda, karena untuk sekali masak aja. Saya juga ada beli gambas, saya beli satu aja. Saya ada beli lengkoas. Nah, ini kangkungnya saya beli 2 ikat. Ini saya beli kangkung potong, nanti saya belah-belah jadi 2, takut ada ulat di dalamnya. Ini sayur. Ini saya ada beli kelapa parut muda, mau bikin botok lagi, Bunda. Requestnya Pak Suami. Saya ada beli daun ini untuk bikin bikin botok. Sama ada petai Cina. Ini petai Cinanya itu saya olah, saya potong-potong. Saya beli terong pipit atau tepoka ya. Saya beli 5.000 tadi, segitu banyak. Ini saya beli petai Cinanya banyak. Ini sama saya beli daun singkong. Nah, ini belanjaan saya untuk seminggu ini lumayan banyak. Sekarang untuk ikannya, saya ada beli ikan Bogor tadi ini 20.000. sama saya ada beli ikan kakap merah tadi sekilonya 65, tapi ini nggak sampai sekilo, jadi 53.000. saya juga beli udang kupas untuk bikin botoknya. Sama saya ada beli ayam tadi 2 ekor 70.000. Oh iya, saya ada juga beli tahu. Ini tahunya sudah bumbu ya, Bun. Jadi sudah masin, jadi nggak perlu dikasih garam lagi. Enak ini tahunya. Nih bayamnya. Saya juga ada beli kerupuk. Oke, mau saya masukkan kontainer dulu ya, Bunda. Nah, ini protein ikannya sudah lengkap. Ini ayam 2 ekor saya bagi 2. Ini saya menggunakan jeruk lemon ya, Bunda, nggak menggunakan jeruk nipis. Saya adanya cuma lemon. Nah, ini ikan bogornya saya bagi 2, jadi nanti sekali masak ini satu tempat. Ini ikan kakapnya juga saya bagi 2, ini bagian kepala sama ekor, ntar mau saya pindang. Nah, ini udang untuk botok. Nah, ini kakapnya bagian badan, nanti paling saya goreng atau apalah, nanti masih lihat dulu apa yang mau dimasak. Nah, ini protein ikannya sudah lengkap, moga aja cukup untuk seminggu ke depan.
Ini sayurannya sudah saya bersihkan semua, Bunda. Ini saya jadikan satu aja biar cukup tempatnya, jadi menghemat tempat. Nah, ini ada labu siam, pare, terong. Saya belinya sedikit-sedikit aja karena untuk sekali makan aja. Nah, ini saya beli. Ini sih sisa minggu lalu. Ini sisa minggu lalu. Ini ada kangkung 2 ikat. Saya jadikan 2. Saya belah-belah. Seperti ini ya, Bunda. Saya takut ada binatang di dalamnya. Ini ada tahu, ini ada bayam, daun singkong, koro, sama terong pipit atau tepoka ya namanya. Ini saya beli satu papan aja tempenya. Ini belum saya kupasin, Bun. Masih capek, nanti aja. Agak siangan sedikit. Ini daun pisang. Saya rencana mau bikin botok hari ini. Ini aja belanjaan saya untuk minggu ini. Semoga jadi inspirasi bunda-bunda semua ya, yang bikin potret lebih hemat sih menurut saya, ketimbang kita belanja bolak-balik. Tenaga juga kan lumayan capek bolak-baliknya. Apalagi sekarang adik Echa sudah sekolah, jadi saya antar jemput. Nggak ada waktu untuk pergi ke pasar. Jadi kebetulan hari ini saya belanja. Nah, ini hasil belanjaannya. Kita masukkan dulu ya, Bunda. Nah, ini stok masih ada stok sedikit sih ikan. Ini pentol. Ini masih ada juga sisa. Semua saya masukkan dulu. Terima kasih ya, Bunda, sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.